Halo, ketemu lagi pada channel saya. Kali ini kita mengkaji timer control penyiraman tanaman otomatis. Seperti video-video saya sebelumnya, timer control ini kita menyiram selangnya, kita tanam ya, irigasi di dalam tanah. Karena iklim di tempat kami ini sangat panas. Panas, gersang, tanahnya berbatu, hujannya kurang. Jadi kami mencoba dengan sistem ini dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Tanamannya tanpa pupuk, cuman disiram selama 24 jam, waktu siramnya 2 menit dan setiap 1 jam. Kita lihat itu ada drum. Drum itu dulu kita siram manual, cuman karena terlalu luas ya, panjang tamannya dan tidak efektif sekali. Jadi kita lihat bunga itu before, after, perkembangannya luar biasa. Semuanya pada tumbuh ya, ditabur dan bibit-bibit bunga itu tumbuh dengan sendirinya. Sangat luar biasa sistem ini, bisa diterapkan pada halaman, kan bisa juga halaman atau kebun bisa. Saya yakin bisa sekali dan alat ini sangat murah. Sangat murah sekali. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di komen, dukung terus channel saya. Dan ini adalah jalur sebelah kanannya, juga seperti ini, gersang lagi ya, tandus. Oke, sudah menikmati video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus channel saya karena saya akan membahas tentang timer control ini lebih jauh. Kita lihat bocah ini, dia sangat menikmati sekali taman kami yang kecil ini. Oke.